Bagaimanakah supaya kita bisa mencapai yang namanya selalu memusyahadahkan atau mengingat nama Allah Al-Ilmu yang Maha Mengetahui dan seterusnya Allah yang Maha Kuasa, dengan disediakan hati kita jangan sampai kotor. Kalau hati kita tidak kotor, maka kita akan mudah mengingat Allah yang Maha Mengetahui, mengingat Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kalau hati seseorang itu kotor, maka sangat sulitlah untuk mengingat Allah yang Maha Mengetahui, dan sangat sulitlah untuk mengingat Allah yang Maha Kuasa. Lalu bagaimanakah supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah mengamalkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah jangan sampai kita hubbud dunia. Apa arti hubbud dunia? Mencintai dunia. Dunia yang bagaimana yang dicintai supaya kita jauhi mencintai dunia? Adalah dunia yang melalaikan kepada Allah, melalaikan zikrullah, melalaikan perintah-perintah Allah, yang menyebabkan dunia tersebut adalah menjadikan kita disiksa di akhirat kelak, dan menyebabkan kita melupakan akhirat yang diperintahkan Allah supaya kita membekali diri kita untuk akhirat. Atau seseorang itu yang dikatakan hubbud dunia adalah mencintai sarana-sarana berbuat maksiat, atau mencintai seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah termasuk hubbud dunia. Akan tetapi tidak dikatakan hubbud dunia, tidak dikatakan mencintai dunia seseorang itu apabila menyukai atau mencintai sarana-sarana untuk ibadah kepada Allah. Mencintai masjid tidak hubbud dunia. Mencintai uang, akan tetapi uang itu diniatkan untuk fisabilillah, untuk beribadah. Dia beli pakaian bukan hubbud dunia apabila dia niat berpakaian itu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencari uang, tapi uangnya digunakan untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan haji, maka uang itu tidak dikatakan dunia, tetapi uang itu adalah mazra'atul akhirah, tempat ladang untuk bertanam di akhirat kelak. Kita mencari uang tetapi niat untuk bersedekah, maka uang tersebut adalah hukumnya dihukumkan akhirat, bukan hukumnya seseorang itu mencintai dunia. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kullil khathiah. Mencintai dunia, yakni dunia yang melalaikan zikrullah, dunia yang melalaikan untuk mengingat akhirat, itu adalah ra'su kullil khathiah, kepalanya seluruh kejahatan-kejahatan. Seluruh manusia apabila dihinggapi oleh cinta dengan dunia, maka akan rusaklah akhlak-akhlaknya. Seorang ulama pun, seorang alim pun, apabila dijangkiti oleh penyakit hubbud dunia, maka akan rusak. Pedagang akan rusak. Bahkan orang miskin, pejabat akan rusak apabila dihinggapi cinta dunia yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedagang apabila dia hubbud dunia, maka dia tidak memandang lagi yang mana yang halal, yang mana yang haram. Dia akan mengurangi takaran, dia akan mengurangi timbangan, dia akan berkhianat karena dia cinta dengan dunia. Seterusnya pejabat dan sebagainya, orang miskin tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan apabila timbul hubbud dunia. Lihat, orang miskin yang tidak hubbud dunia, dia selalu sabar, dia selalu qanaah. Sabar, qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha, tidak rakus dan tidak mengemis. Sebaliknya, orang yang miskin yang hubbud dunia, maka dia hatinya tidak sabar, keluh kesah, berkisah lawan yang lain. Wah, aku sakit benar. Ini baru macam-macam kisah anu, minta duit bang. Nah, ya sudah nenek. Kada sabar. Dan tamak, rakus.
apa yang ada harta orang dia rakus. Inilah akibat orang miskin apabila dihinggapi oleh hubbud dunia itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita terhindar daripada penyakit-penyakit, terutama penyakit hubbud dunia, yang mana hubbud dunia adalah sumbernya daripada segala penyakit-penyakit yang tercela, yang menghilangkan sifat ikhlas karena hubbud dunia dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba yang saleh dan salihah, sehingga kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hajat dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala manajisul fusali wa ila hadratin.